Halo semua, kali ini kita akan membuat figura dari botol. Ini adalah botol yang telah saya persiapkan. Ini botolan dari air minuman berenergi. Ini yang kita butuhkan nantinya tentunya adalah foto, terus pita. Kita juga akan butuh gunting. Yang perlu kita lakukan adalah kita akan memotong foto ini sesuai dengan tinggi dari botol yang kita gunakan. Sini cukup tinggi, jadi saya akan pastikan. Saya akan potong terlebih dahulu fotonya. Fotonya bisa dalam momen apapun, tapi sebisa mungkin gambarnya kalau bisa cukup kecil. Jadi nantinya bisa masuk semua gambarnya. Oke, kita coba apakah sudah cukup. Kurang sedikit, saya akan potong bagian bawahnya. Ini momen-momen wisuda. Oke, seperti ini. Ini nanti tinggal kita masukkan saja. Untuk memasukkan, kita akan gulung. Jangan terlalu kencang menggulungnya agar nanti fotonya bisa membuka di dalam. Kita coba. Oh, belum cukup. Kurang kecil. Pastikan cukup rapi dalam menggulung biar nantinya bisa terbuka kembali di dalam. Oke, ini kita masukkan. Ini dia akan mulai membuka. Kita lihat di sini. Untuk membantu, kita bisa pakai gunting yang cukup panjang seperti ini. Untuk membuka semua dari fotonya. Kita rapikan di sini. Tidak pakai tangan, jadi kelingking aja. Oke, nantinya akan seperti ini. Jika dirasa sudah cukup rapi, maka kita bisa tutup dengan baik itu kertas tisu. Ini adalah kertas tisu ataupun juga kertas yang berwarna seperti ini agar hasilnya juga akan lebih bagus. Saya akan gunakan kertas berwarna saja. Lalu nantinya kita akan tutup dengan pita seperti ini. Oke, kita gulung dengan pita. Tinggal kita tarik di sini. Buat simbol sederhana saja, nantinya agar lebih rapi di sini bisa kita potong. Kalau terlalu ramai seperti ini juga kurang bagus. Kita potong lebih dahulu. Kita potong untuk merapikan saja. Oke, seperti ini. Ini dia figura dari botol kita sudah jadi. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe jika suka. Dan silakan tunggu update dari Creativo selanjutnya.